Penonton, seperti yang kita maklumkan di awal siaran, hari ini 31 Julai 2021 merupakan tarikh yang cukup signifikan untuk kita hayati dan kongsikan bersama, iaitu berkenaan Hari Pahlawan Negara dengan tema pada tahun ini, Hani. Okey, mana kalau kita lihat juga nanti kita akan kupas lebih lanjut berkaitan dengan tema tersebut bersama dengan tetamu kita. Kita nak mendalami tema tersebut. Tapi itulah kata tentang kebaikan dan keseronokan apabila kita melihat di media sosial ada feed-feed sejarah memori yang lama yang berlaku. Manakala saya lihat sendiri Munawar, mana latihan saya pernah tengok, saya pernah turut serta dalam acara program yang dilakukan sempena dengan Hari Pahlawan pada tahun-tahun yang sebelum ini sewaktu pandemik tidak ada. Kita ada data-data merdeka dan ada juga di Dataran Pahlawan di Putrajaya. Memang seronok, tapi kali ini bagaimana? Semuanya kita akan bawakan bersama dengan Meja Besar Datuk Saluddin Abdul Muttalib PGB Veteran ATM. Tapi sebelum tu kita nak saksikan terlebih dahulu video ini. Tanah air kita, di mana tumpahnya darah pada tanah yang pernah dijajah sekian lama. Ketika itu, mereka mengukir janji, pantang mundur, tidak gentar sama sekali. Mereka terus berjuang selagi nadi tidak mati, selagi darah tidak tumpah ke bumi. Tekad mereka terus berkorban demi tanah air dan ibu pertiwi. Tidak kira di darat, lautan luas, mahupun awan biru, mereka sentiasa bersepadu demi keamanan, kedaulatan, agar kekal tak diganggu. Kini, semangat pahlawan mengalir ke sisi mereka, keringat dan lelah mereka demi penawar harapan semua. Demi benteng mengekang musuh yang tak nampak di mata. Demi rakyat yang dambarkan semua berlalu, hidup seperti dahulu. Pahlawan negara, tidak terbalas pengorbanan dan jasamu. Gugurmu di bumi menjadi saksi, sumpah setia dan semangat membara untuk diwarisi. Hanya doa mengiringi langkah untuk perjuangan tidak bernokta. Semuanya demi kesejahteraan dan kedaulatan negara kita, Malaysia. Terima kasih pahlawan negara dan disebabkan perjuangan, pengorbanan yang mereka berikan, kita semua rakyat Malaysia dapat menikmati kemakmuran, kesejahteraan, keamanan dan juga kemerdekaan pada hari ini. Benar sekali. Dan dalam masa yang sama, mana bagi setengah pihak dan juga individu, mereka telah berikan anugerah yang menunjukkan kegagahan dan juga keberanian yang luar biasa ketika berhadapan dengan musuh yang tiada galang gantinya. Nah, mana kita terus bersama dengan Meja Besar Datuk Saluddin Abdul Muttalib PGB, Veteran ATM kita. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Okey, baik. Terima kasih dapat bersama-sama kami pada pagi ini. Kami rasa cukup berbangga dan cukup bertuah dapat bersama dengan Meja Datuk pada pagi ini. Pertama sekali, selamat Hari Pahlawan kami ucapkan kepada Datuk. Terima kasih. Baik, Datuk. Sebelum kita nak berbicara berkenaan Hari Pahlawan Negara ini, mungkin kita boleh imbas kembali, Datuk, berkenaan bagaimana permulaan Datuk boleh menceburi diri dalam bidang ketenteraan ini. Dan apa inspirasi utama Datuk pada ketika itu? Ya, mula-mulanya, rumah saya dulu di sebelah KNM British, 1318 Uzas namanya, di Ashby Road, Ipoh, Perak. Dan saya terpikat dengan kereta-kereta kebal dia dan uniform dia.
ceremonial uniform dia cantik dia masa itu. Jadi saya terus masuk ke ini ke di sekolah masa itu, sekolah saya di St. Michael Institution Ipoh. Saya masuk kadet bersatu. Lepas tu dengan dorongan daripada headmaster sekolah tu dulu, Brother Lieutenant Paul, suruh saya masuk maktab tentera. Itu yang saya terus masuk ke maktab tentera masa itu. Dan itulah mulaan pada itu masuk betul 5 bulan 5 1967. Wow, 5 hari 5 1967. Dan dalam kalangan Kongratus ni ada yang bertabakkan ketenteraan ataupun yang terawal yang pertama. Ya, itu tentera awal pertama saya masuk tentera, basic tentera di maktab tentera tahun 65 tu, and sorry 67. Ya. Dan saya ditauliahkan pada 1969. Dan terus masuk ke satu peninjau, dulu panggil peninjau, satu peninjau diraja ataupun First Reconnaissance Regiment di Port Dickson. Okey, Datuk, sepanjang Datuk berkhidmat sebagai tentera bersama dengan ATM, mungkin Datuk boleh kongsikan juga sempena Hari Pahlawan pada hari ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan berkenaan apa antara detik-detik yang cukup penting yang tidak boleh dilupakan sepanjang perkhidmatan Datuk. Okey. Kita ambil detik ini dulu ya. Detik yang yang apalah yang cemerlang saya lah ya dulu. Pada tahun 1971 saya telah ditukarkan kepada dulu dinamakan Military Intelligence Officer di Sarawak untuk Military Intelligence Officer ni tugas dia duduk di Police Headquarters, Police Station dinamakan E7, E7 ya. Okey. Saya dah ditugaskan masa E7 tu ada dua penganas komunis yang baru menyerah diri. Dan saya ditugaskan untuk menangkap ketua dia, nama ketua dia Fan Si Hiong dan Oyin isteri dia, untuk menangkap hidup-hidup. Jadi saya diberikan dua penganas komunis yang baru menyerah diri, satu yang menyerah diri 3 bulan sebelum tu dan satu interpreter pun komunis juga dulu yang telah menyerah diri tapi dah lama. Ya. Jadi saya ditugaskan untuk menjejak. Okey, untuk ketua dia ni, tangkap di ketua dia ni, jatuhlah komunis parti Sarawak masa tu. Jadi kita ini mengambil masa lebih kurang dalam 10 hari kita berjejak dia. Kita jejak sampai ke satu tempat. Saya sudah set up benda tu. Jadi saya tak dapat menangkap. Tapi saya terpaksa membunuh dua-dua. Untuk maklumkanlah, yang penganas yang dua tadi yang baru menyerah diri ini dan lagi satu yang menyerah diri, saya tidak bagi dia peluru. Saya takutlah saya tidur tengah malam, dia kerat saya hidup kan. Itu tiga komunis dan satu, ya semua empat-empat itu sebagai komunis juga. Ya. Itu jadi, saya, saya punya matlamat untuk menangkap tidak tercapai, tapi saya sempat membunuh dia. Yang dua itu. Itu dia satu dengan pertempuran itu saya dianugerahkan Panglima Gagah Berani. Itu yang ingatnya lah ya. Ya. Yang baiknya pula pada 26 Mac 1972 saya ini berlaku di satu kawasan di Sarawak dekat Lundu Jalan Biawak, Jalan Biawak ke Titiaka masa itu. Saya berada di kampung, nama tempat tu Kampung Jangka. Tiba lebih kurang dalam pukul 3 petang, saya dengar peluru ketembakan. Masa itu saya berdua saja dalam tepi laut, tepi hutan. Ya. Jadi dengar peluru tembakan, bila dengar tembakan tu punya kuat tembakan tu, saya tak berani pergi dekat pasal saya tak ada bantuan. Dengar peluru tu lebih kurang ada 40 ke 50 penganas komunis lah saya tafsirkan. Bila sudah habis tembakan tu, saya pun pergi tempat tu. Apa yang saya yang menyedihkan, 15 anggota tentera daripada 7 ranger mati kena ambush di jalan di kampung Opa kampung Opa Nah itu yang paling penting dia tengok sekali dalam ya
dengan dia kena kerat badannya, yang dia kena, kena tembaknya. Itulah kezaliman penganas komunis masa itu dekat situ. Ya. Itu yang paling sedih kita tengok masa itu. Yang sedih dan yang sedih itu. Itu yang saya boleh beritahu. Kita rasa kita yang mendengar cerita ni pun kita rasa cukup terkesan dan mendalam bagi dihiris-hiris hati kita, apatah lagi yang melaluinya dan melihatnya di depan mata, Datuk. Apapun, tanpa pengorbananmu tiada erti kemerdekaan yang dikecapi. Betul. Jadi kalau kita melihat juga dalam sambutan pada tahun ini, tetap diteruskan juga dengan nama baharu, tetapi dalam suasana yang seperti ini banyak limitasi ataupun hadnya. Dan kita nak kongsikan sedikit, Datuk, bagaimana agaknya sambutan Hari Pahlawan dalam keadaan nama baharu pada tahun ini. Sambutan dan apa pendapat saya, sambutan itu macam biasa juga. Dalam grup saya, dalam WhatsApp apa semua, kita menyambutnya dengan cerita-cerita kisah-kisah kelama kita. Pada saya ini, grup saya ini satu daripada dipanggil dulu ada special force lah dalam korisi kan, special force. Jadi kita adalah berhubung dengan bercakap, mengenangkan jasa-jasa kita yang lampau. Okey. Itu lagi, itu akan memberangsangkan semangat kita untuk mempertahankan negara ini kalau diperlukan lagi. Wow, itu dia, Datuk. Dalam masa yang sama ada buat langsungkan Zoom ke meeting secara dalam talian seperti mana kita langsung pada pagi ini bersama dengan sahabat-sahabat lama, Datuk? Ada juga. Kita ada buat Zoom dan ada juga yang menceritakan dan keadaan mereka sekarang, ya, yang ada yang menyedihkan, ada yang kesakit masa ini dah tua. Umur sekarang ni average kalau grup ini, average dia lebih kurang dalam 73. Saya pun dah 73. Jadi umur saya begitulah yang dulu. Oh, okey. Baik. Update lah yang mana yang dah pergi, yang mana yang tinggal lagi, semua. Dan kita juga sekarang ini dalam kita menyambut Hari Pahlawan negara ini, sudah pasti adalah untuk kita mengenang kembali, kita menghargai segala jasa dan juga pengorbanan yang diberikan oleh para prajurit dan juga pahlawan negara kita demi keamanan negara. Dan kita ada juga kempen Tabung Pahlawan. Mungkin Datuk boleh kongsikan kenapa pentingnya peranan masyarakat untuk menghulurkan bantuan dalam kempen Tabung Pahlawan ini untuk memberi sedikit sumbangan, walaupun kecil, tapi memberi sumbangan ataupun nilai yang cukup besar kepada para jurid negara kita, Datuk. Ya, dalam punya prajurit yang telah bersara, yang bersara bukannya semuanya yang mewah, ya. Ada yang macam negara saya dulu, ada yang cedera, ada yang putus kaki, ada yang buta mata, ada yang ini semua berlaku masa pertempuran ataupun masa kita buat operasi dulu. Jadi saya mensyorkanlah kalaulah, ya, rakyat kita semua lebih kuranglah 30 juta, 34 juta, ya, boleh derma RM1 seorang untuk membantulah prajurit yang telah mempertahankan negara ini. RM1 seorang pun cukuplah. Jadi 34 juta boleh dapat, dan ini boleh membantu bekas-bekas tentera yang tidak kemewahan, mendapat kemewahan seperti yang ada. Kalau kita baru ni kita nampak satu itu yang satu tentera yang duduk di bawah jejambat di dekat Jalan Lumiu. Itu saya punya staff dulu. Sampai duduk situ, sampai tak ada duit nak duduk situ. Jadi siapa nak bantu kalau dia tak minta bantu? Inilah yang diperlukan. Berapa sedih saya tengok sekarang. Betul. Tentera bekas staff saya dulu. Okey. Baik, sebab saya mendengar kisah pahlawan kita dan yang paling utama juga mereka tercedera, kehilang anggota badan dalam keadaan yang sakit disebabkan demi memperjuangkan negara kita yang tercinta. Dan pengorbanan dan perjuangan para pahlawan dan juga para jurid ini negara sangat besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara. Jadi apa pesanan, nasihat, Datuk, kepada generasi hari ini untuk menghargai nilai keamanan dan kemerdekaan yang dimiliki negara? Ya, saya dan rakan-rakan saya semua sedang berkorban untuk negara. Kita masa saya berkorban dulu, kita tak ingat pun dari perihal wang ringgit. Kau fikirlah dulu gaji seorang tentera RM154 sebulan. Ini untuk
dan memang ini pun kita sanggup mempertahankan negara. Ya. Jadi kenangkanlah jasa-jasa kami ini yang telah berkorban untuk mempertahankan negara ini daripada ancaman. Jadi dermalah, bantulah yang tak kemampuan ini demi kehidupan mereka yang ada sekarang ini. Itulah saya punya nasihat. Aha, jadi kita war-warkan kepada seluruh rakyat Malaysia sempena Hari Pahlawan pada hari ini untuk kita bersama-sama membantu memberi sumbangan untuk kempen tabung pahlawan negara. Ya, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Meja Besar Datuk Saluddin Abdul Muttalib PGB, veteran ETN kita. Terima kasih banyak, Atok, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang telah memperjuangkan demi negara kita yang tercinta. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Ya.